apa yang kamu lakukan sekarang, kamu akan terima balasannya nanti. Kamu udah berapa sih sama Fajri? Dan aku yakin, pasti kamu yang ngasih master rekaman Kristi ke Fajri. Iya kan? Ini nggak seperti yang kamu lihat, Di. Percaya sama aku, Di. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar dari sini! Aku nggak mau dengar apapun. Sekarang kamu keluar. Di, kamu dengar dulu. Keluar! Kamu bilang sama Lilis, kalau aku bisa cari penyanyi yang jauh lebih bagus daripada dia, yang lebih fenomenal lagi. Kamu pasti besok akan ngerti, Di. Dan kamu akan nyesel kalau kamu tahu yang sebenarnya, Di. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi dari sini! Aku nggak mau ngeliat kamu lagi. Dasar pengkhianat! Pergi! Sadari perasaanku dan isi hatiku kepadamu. Memperlakukanmu dan menilaimu, ternyata aku cinta dengan dirimu, dengan dirimu. Betapa aku menyesalkan semuanya, apa yang telah terjadi padamu. Tangan Bapak tak kotor. Ayo masuk, Bill. Ayo, saya antar kamu. Mobil Bapak nanti kotor, Pak. Karena saya. Saya nggak perlu dikasihani, Pak. Bapak yang perlu dikasihanin. Saya nggak bodoh, Pak. Saya tahu Bapak mencintai Lilis. Cuma Bapak nggak mau mengakuinya. Iya kan? Apa kamu bilang? Saya jatuh cinta sama Lilis! Asal kamu tahu, Bini. Saya ini seorang bisnismen. Jadi dalam pekerjaan saya tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun juga. Kamu ngerti itu? Bapak pikir bisa ngebohongin saya?
Saya tahu Bapak mencintai Lilis, cuman Bapak nggak mau mengakuinya. Kalau Bapak nggak pernah mencintai Lilis, kenapa Bapak mencegah Aldi untuk memukul Lilis? Bapak nggak perlu ngelak lagi, Pak. Tindakan Bapak sudah mencukupi semuanya, Pak. Sudah jelas kalau Bapak mencintai Lilis. Saya tahu orang-orang seperti Bapak ini, kalau mereka nggak tahu apa arti cinta dan kasih sayang, mereka justru menghancurkan orang-orang yang dicintainya, mencekik sampai mati. Bapak nggak sadar. Yang Bapak lakukan itu justru membunuh Lilis secara pelan-pelan, Pak. Kasihan Lilis, Pak. Dia orang yang sangat baik, justru dicintai orang seperti Bapak. Sekarang lihat, Bapak. Bapak sangat marah sama diri Bapak sendiri karena Bapak sadar mencintai Lilis. Tapi terserah Bapak. Terserah Bapak mau terima itu atau tidak. Bapak sangat mencintai Lilis. Tidak! Saya nggak pernah cinta sama Lilis! Kamu dengar itu, Billy! Astagfirullahaladzim, Lilis. Ya Allah, kamu kenapa basah-basah begini? Sebentar, ibu ambil handuk ya. Aduh, Lilis, kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, gimana nyanyinya? Ayo, sekarang mandi pakai hangat, ibu siapkan baju yang kering ya. Ayo. Ada apa, Lilis? Mas Aldi. Aldi? Aldi baik-baik aja kan? Mas Aldi, Bu. Lilis, saya semakin berusaha membantu Mas Aldi. Semua itu malah bikin Mas Aldi tambah sakit hati, Bu. Lilis, dia sekarang makin membenci sama Lilis, Bu. Lilis berusaha membantu Mas Aldi dengan menyuruh Kristi untuk menyanyi, Bu, pakai suara Lilis. Tapi Mas Aldi malah nuduh Lilis. Nuduh Lilis, Bu, dengan menyuruh Kristi menghancurkan Mas Aldi. Sayang, sabar, sabar. Kamu harus percaya kekuatan Tuhan. Ibu yakin, satu saat kamu akan hidup bersama-sama Aldi, ya? Sampai kapan Lilis bersabar, Bu? Lilis sudah gak tahan untuk bersabar, Bu. Fajri itu bisa menggapai semuanya. Fajri itu bisa bikin semuanya, Bu. Semuanya bisa jadi dengan Fajri. Kejahatan Fajri tidak ada seujung kuku, Allah. Kamu harus terus berdoa dan berusaha. Dan yakin kalau satu saat kamu akan hidup bersama-sama Aldi. Hatiku, stop, engkau mencuri hatiku.
iki, Pak. Ganti dulu, Pak. Daripada masuk angin, Pak. Udah ada Christian, no problem, Pak. Masih banyak penyanyi lain yang lebih apik, lebih bagus daripada Kristi, Pak. Kita nggak boleh nyerah, Pak. Semangat. Ya, kita cuma punya loro, maksud saya dua hal, Pak, dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama, hanya diam, termenung dengan hati yang dongkol seperti yang Bapak lakukan sekarang ini, Pak. Atau mencari jalan keluar, Pak. Ya, saya kan dengar dari orang-orang nih, Pak. Pak Adi itu terkenal dengan orang yang tegar dan tidak pernah ragu untuk memulai suatu hal yang baru, Pak. Wah, jadi lebih baik sekarang kita jalan-jalan, Pak. Refreshing, Pak. Enjoy, senang-senang. Melupakan apa yang terjadi sekarang ini, Pak. Piye, Pak? Piye, Pak? Ide yang bagus, Tutup. Wanto-wanto asisten the best, Bapak. Saya gak akan jatuh cinta lagi sama siapapun. Saya gak pernah berniat untuk jatuh cinta sama siapapun juga. Tidak. Tapi apa yang dibilang Mila dia juga benar, ya. Saya mulai terlibat secara emosional dengan Lilis. Kalau saya mau bersikap profesional, saya gak boleh terlibat sama Lilis. Saya harus melepasin dia. Sekarang Fajri, kamu harus datang ke rumah dia dan bilang sama dia kalau semua urusan sama dia sudah selesai. Bilang sama dia kalau saya akan batalkan kontrak semuanya. Berarti dia akan bebas. Bebas untuk melakukan apapun juga yang dia mau. Oke, oke. Kamu mau rekaman? Ikut saya. Jangan lakukan semua ini, Fajri. Kalau kamu sampai lakukan semua ini, kamu gak akan pernah lihat dia lagi untuk selamanya. Lilis gak akan pernah datang lagi kepadamu. Apa kamu benar-benar siap untuk tidak bertemu dengan Lilis lagi? Dia akan pergi selamanya, Fajri. Selamanya. Kalau kamu sampai menekan bel itu, maka semuanya akan berakhir. Sudahlah, akuin saja kalau kamu memang mencintainya. Kamu gak akan bisa hidup tanpa dia. Coba saja, Fajri. Tidak.
saya belum siap pisah dengan Lilis. Kamu tunggu sini, Lis. Kamu lihat, siapa yang aku bawa? Kamu bisa lihat nggak? Seperti aku lihat dia. Aku yakin kamu nggak bisa lihat, Lis. Karena kamu terlalu terobsesi sama diri kamu sendiri, Lis. Sampai-sampai kamu nggak bisa melihat apapun yang bagus dari orang lain. Sekarang kan kamu punya banyak uang. Sekarang kamu beli dia. Ayo, ambil cek kamu. Sekarang aku kasih kamu kesempatan untuk beli dia. Supaya kamu gak main kotor lagi di belakang aku. Ayo, kamu beli dia. Ayo. Kenapa kamu diam? Sekali lagi. Sorry. Saya paling anti bicara sama orang yang gak penting. Pak, sebaiknya kita pergi dari sini, Pak. Ayo, Pak. Pasin! Wanto! Kau bawa pengunjut ini pergi dari sini. Sebelum saya lakukan sesuatu sama dia.
Apa kamu bilang? Lepasin! Hei, seharusnya yang dibilang pengecut itu kamu! Jadi orang bego banget sih. Mau aja jadi pesuruhnya Lilis. Pak, udah pak. Ayo pak, kita pergi dari tempat ini pak. Eren! Lepasin! Ayo pak, pak, udah pak. Ayo, pak. Dengar ya? Saya tantang kalian berdua! Apa kalian bisa ngelain saya? Kita lihat, siapa yang akan menang? Udah bang, udah bang. Kamu siap terima tantangan? Belum pernah ada orang yang memberi saya kesempatan sebesar ini, Pak. Jadi, saya tidak akan menyia-nyiakannya. Halo. Wanto! Iya, Pak. Siapa tadi perempuan murahan yang sama Aldi itu? Apa yang kamu tahu tentang dia? Iya, Pak. Dia bukan siapa-siapa, Pak. Itu cuma penyanyi bar kampungan murahan gitu loh, Pak. Dengar, Wanto. Kita harus jalankan rencana kita. Tadi kamu dengar sendiri, kan? Si Aldi udah berani nantang saya. Saya akan kasih pelajaran dia nantinya. Pokoknya, saya nggak mau dia sampai rekaman untuk wanita itu. Kamu ngerti itu? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Siapa itu? Oh, bukan siapa-siapa. Kenapa kamu bilang kalau aku perempuan murahan? Fajri, kan? Dok, bukan. Bukan. Biar aku tebak. Dia mau menghancurkan karirku sebagai penyanyi. Dan kamu bilang, kamu akan melakukannya. Iya kan? Enggak. Brengsek, kamu brengsek! Kamu bawa aku dari kampung, taruh aku di tempat kampungan itu, ya? Di bar murahan itu. Kamu kenalin aku ke Aldi. Kamu bilang kamu aku mau jadi artis terkenal. Kamu brengsek. Tenang, Ren, Ren, tenang. Brengsek, kamu dengar, brengsek. Dengar aku dulu. Brengsek! Rena, tenang, 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 tenang. Aku janji membuat kamu jadi terkenal. Dan aku sungguh-sungguh, Ren. Nah, sekarang yang menang kamu dan aku. Kamu tahu kan gimana sayangnya aku sama kamu? Bener. Sungguh, Rena. Bener ya? Iya. Aku mau jadi penyanyi terkenal. Oh, pasti kamu jadi penyanyi terkenal. Tapi sekarang kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Sekali ku pandang, kau kan jatuh cinta. Sekali ku belai, kau kan mabuk kepayang. Oh benar-benar aku. Enggak gitu nyanyinya. Coba kamu ulangin lagi deh. Sekali ku pandang, kau kan jatuh cinta. Sekali ku belai, kau kan mabuk kepayang. Oh benar-benar aku. Ren, kalau kamu nyanyi seperti tadi, mana mungkin kita bisa ngalahin Lilis? Kamu mau jadi penyanyi kafe lagi? Di, kamu kan tahu, ini baru pertama kali aku rekaman. Jadi aku masih nervous gitu. Kasih aku kesempatan ya. Please. Jenje Pak Adi. Saya sering lihat Rena nyanyi di kafe enggak seperti ini, Pak. Mungkin ini nervous maksud nyong. Nyong. Maksudnya saya, Pak, grogi gitu, Pak. Ya udah. Tapi kamu harus latihan yang lebih keras lagi ya. Iya, Pak. Terus masalah kontrak. Ini cek buat kamu. Tanda jadi kalau kamu nyanyi untuk saya. Makasih, Pak. Kalau bukan aku mau jadi penyanyi terkenal, aku nggak mau ketemu Aldi lagi. Dasar sombong, Ren. Ren, 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 Ren. Jangan ngomong gitu kamu, tahan emosi. Sebelum tujuan kita tercapai, kamu gak boleh gitu. Tahan emosi, Ren. Kamu harus bikin Adi jatuh cinta sama kamu. Apa? Jatuh cinta? Cih! Ingat, Ren.
cuman Ade satu-satunya orang yang bisa bikin kita keluar dari kemiskinan. Kalau kamu bisa bikin dia jatuh cinta, kita berdua bisa hidup senang. Wow, biye, biye, biye. Sekarang kita belanja, kita shopping, ping, 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 pakai uang Ade yang kasih ke kita. Biye. Biye. Mau. Ayo. Billy? Liz, gawat Liz. Reina dan Wanto orang jahat. Maksud kamu apa? Gadis yang bersama Aldi datang kemari itu bernama Reina dan dia bekerja sama dengan Wanto untuk menghancurkan hidupnya Aldi, Liz. Kamu akan menjadi penyiar terkenal, Ren. Bener ya? Bener. Kamu nggak bohong, kan? Ngapain kamu di sini, Liz? Dasar orang gak tahu berterima kasih kamu. Mas Aldi udah baik hati sama kamu. Kamu di depan Mas Aldi baik, tapi di belakang kamu ingin menghancurkan dia, picik kamu. Kamu harus tahu diri dong. Siapa yang bantu kamu? Aku kan? Kalau misalkan kamu gak aku bantu, pasti kamu masih tetap hidup di jalanan. Kamu, aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu mau uang kan? Ambil cek ini. Tulis berapapun yang kamu inginkan. Tapi tolong, kamu harus pergi jauh-jauh dari kehidupan Aldi. Maafkan aku, Liz. Aku hilaf. Aku ngelakuin ini semua gara-gara perempuan ini, Liz. Kasih aku kesempatan, Liz. Liz, maafkan aku, Liz. Aku janji akan membawa perempuan ini pulang kampung, Liz. Menjauhi Aldi. Sungguh, Liz. Baik. Sekarang aku minta sama kamu bawa perempuan ini sejauh mungkin dari kehidupan Aldi. Nje. Heh, maksud kamu apa sih? Dasar nggak punya pendirian. Ren, justru dengan cek ini kita bisa mewujudkan keinginan kita, Ren. Maksud kamu? Kalau kamu mau tahu, ikut aku. Ayo. Selamat siang, Pak. Siang. Siap, Pak. Apa ini? Ini cek dari Lilis, Pak. Dia membayar Rena agar dia tidak menyanyi lagi untuk Bapak, Pak. Dia nggak ingin lihat Bapak sukses, membuat album dan bikin hits lagi, Pak. Lilis itu licik, Pak. Dia itu jahat. Assalamualaikum. Bu, saya bisa bicara dengan Lilis. Waduh, Lilisnya nggak ada, Naldi. Lagi rekaman. Ada apa ya sebenarnya, Naldi? Sebaiknya ibu tanya langsung aja sama Lilis. Aduh, ada apa lagi sih Lilis sama Aldi? Lilis,
kamu akan menyesal atas perbuatan kamu, Lis. Sama dia. Sekarang semua kebusukan kamu sudah kebongkar. Dasar perempuan licik. Apa-apaan ini? Apa yang kamu bicarakan? Ini. Kalian sengaja bayar Rena supaya Rena nggak mau nyanyi untuk saya. Iya kan? Ambil nih, Liz. Sama Rena kan? Kalian berdua memang licik. Tapi aku gak akan pernah membiarkan perempuan itu menghancurkan hidup Mas Aldi. Seperti yang udah Karina lakuin ke Mas Aldi. Aku tidak akan pernah takut sama perempuan ini. Bagus. Berarti kamu gak keberatan dong untuk nyanyi bareng di depan orang-orang. Kita akan bikin kompetisi. Dan kita lihat siapa yang terbaik di antara kalian. Oke. Aku setuju tantangan kamu. Tolonglah aku, ya Allah. Perempuan itu harus disingkirkan dari hidup Mas Aldi. Dia lebih licik daripada Karina. Dan taruhannya adalah, siapa yang kalah, nggak akan menyanyi selamanya. Setuju? Oke. Aku terima tantangan kamu. Aku setuju. Thank you.
Sabtu nanti, kalian berdua akan nyanyi di gedung kesenian nasional. Dan semua TV akan meliput secara langsung. Kamu akan kalah, Liz. Bu, Lilis mau pamit ya. Lilis mau ikutan kompetisi, Bu. Mudah-mudahan Lilis menang ya, Bu. Ridoin ya, Bu ya. Soalnya di situ Lilis harus mempertaruhkan karir Lilis dan hidup Mas Aldi. Liz, Ibu akan mendoakan kamu. Kamu pasti akan memenangkan kompetisi ini karena kamu melakukan hal yang benar. Allah akan meridhoi kamu. Lilis berangkat ya, Bu. Sambung doa ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah, saya selalu percaya diri, saya pasti akan menang. Aldi, gimana? Apakah Pak Aldi yakin penyanyi Pak Aldi bisa mengalahkan penyanyi Lilis yang terkenal itu? Saya yakin Rena gimana pasti menang. Rena lebih baik daripada Lilis. Mas Aldi, kamu pasti akan membenci aku kalau aku memenangkan kompetisi ini. Tapi, aku harus memenangkannya, Mas. Demi kebaikan kamu juga. Mas Aldi, aku gak mau melihat kamu menderita. Hancur hanya gara-gara kelicikan Wanto dan Rena. Liz, saya yakin kamu pasti memenangkan kompetisi ini. Gak ada penyanyi yang lebih baik daripada kamu. Saya tahu itu. Ren, kamu harus menang, Ren. Apapun yang terjadi, kamu harus menang. Karena kalau enggak, kamu gak bisa nyanyi lagi untuk selamanya. Kamu tahu itu kan? Kurang ajar nih orang. Bukannya bantuin gue nenangin, malah bikin gue tambah nervous. Bapak jangan khawatir. Saya pasti mengalahkan Lilis. Mana sih si Wanto nih? Kok ada bantuin malah ngilang. Setelah minum ini, kamu akan mendapat kejutan, Les. Mas. Malu-malu tapi mau. Ku tahu kau hanya
masih bisa nyanyi. Padahal aku yakin dia sudah minum air itu. Siap. Amat riwayat Rena.